bila-bila sekali kita nak start enjin. Kalau Cik Amira biasa pakai push start button? Tak biasa eh? Biasa pakai kunci. Okey, kunci satu, dua, turn, lepas tu hidup kan. Yang satu tu radio. Yang kedua tu aircon dengan tingkap kan. Yang ketiga baru start. Okey, sama juga konsep dia. Okey, Cik Amira tekan dulu sekali push button, push button. Okey, sikit tekan je. Okey. Okey. Tekan sekali lagi. Okey, cuba tekan sekali je. Tekan sekali. Okey, yang tu macam kita turn yang pertama. Dia radio je hidup. Apa-apa segini belum masuk lagi. So yang ni pintu pun tak boleh lagi. Okey, macam kita turn yang pertama tu lah. Okey, tekan kali kedua. Lepas tu macam turn yang kedua. Naik semua indikator apa semua. Lepas tu yang ni pun mungkin dia kot ada lock. Lock. Yang sana, dekat tu lock cermin. Yang nyala tu kan. Tapi yang driver boleh buka lah. Okey. Lepas tu yang ketiga nak start, kena tekan minyak. Kena tekan brake. Dia punya kesambatan, tekan brake. Okey, start. Macam tu lah, step dia. Satu, dua, yang ketiga baru tekan. Okey, yang depan panel ni, yang ni radio. Lepas tu, dia ada sekali dengan hands-free call untuk telefon. Ni maksud dia, kalau ada call masuk, kita pair dengan radio. Telefon kita, kalau ada call masuk, kita jawab-jawab macam tu je. Okey, ni yang ni aircon lah, aircon macam biasa lah. Yang ni untuk angin masuk macam mana. Yang ni dia punya blower speed. Lepas tu yang ni dia punya sejuk. Okay. Yang ni dia punya sama ada nak recycle udara tu ataupun ambil udara luar. Biasa orang ambil recycle lah untuk sejuk dengan tak nak ada bau kan. Okay, dekat steering kita ada volume control je untuk audio. Okay, volume control tu source tu sama ada USB, kita ada USB, CD ataupun radio. Tiga lah source. Satu lagi Bluetooth, satu lagi empat. Kalau kita pair kita boleh pasang lagu daripada radio. Okay. Lepas tu saya nak explain button yang sebelah sana. Sebelah sana ada banyak button. First button, yang ni untuk adjust cermin macam biasa eh. Yang ni untuk full menu. Kerana ni kalau kita lock, dia full auto kan tadi kan. Okay, kalau Cik Mira tekan ni, tekan. So dia akan full. Macam-macam masuk ke dalam bilik dulu, dia akan full lah, dia akan buka lah. Okay, tekan balik, dia akan. Okay. So yang ni adjust cermin. Yang ni bukan aircon ni, ekonomi, dia nak jimatkan minyak. Kalau kita tekan-tekan, kecil Amira tekan pun. So dia akan naikkan barawa tu, dia akan jimat minyak lah. Tapi dia akan lebih kesan sikit lah. Dia tu akan rasa berat sikit, aircon tu pun rasa sejuk sikit. Performa dia macam tu. Okay, yang bawah ni ada 3 button. Okay, yang pertama sekali auto full tadi. Sekarang kalau kita, dia memang auto full. Kecuali kalau kita nak off, kita just tekan off je. Okay, lepas tu yang dekat sini ni leveling lampu depan. Okay, lamp dia tu. Kalau sini nak buat demo ni cermin depan ni kita tak nampak sangat. Kalau dekat dinding kita boleh nampak macam Cik Amira balik nanti kalau kereta tu menghadap dinding, Cik Amira try buka lampu besar dia. Cik Amira cuba main tu dia akan nampak dia punya naik lampu dia tu. Okay, tujuan dia besar kalau kereta, kalau kita ada loading belakang macam ada orang duduk belakang kan. Kereta akan terjungkit sikit so dia akan naik lampu. Jadi tujuan dia kita nak turunkan balik tu lah. Barang belakang tak silau, orang depan tak silau. Okay, yang paling penting sekali kita ada satu ni. Button ni. Okey, kereta ni dia datang dengan vehicle stability assist. Stability assist tu maksud dia macam dia nak control kereta ni supaya tidak terbabas. Jadi kalau macam tiba-tiba kereta ni Cik Amira bawa, tiba-tiba terpaksa laju slacker lah jam kan. So Cik Amira just follow je, dia akan control tiba kereta ni tak terbabas. Okey, cara dia akan break mana-mana tayar yang dia akan rasakan macam ada gelinciran. Dia akan break. So dia akan lock mana-mana tayar supaya kereta kita tu akan ikut jalan yang kita nak tu. Jadi ada dua keadaan yang Cik Mira kena ingat. Yang kita tak nak pakai traction system ni, vehicle stability assist ni, kita tak nak pakai sistem tu. Yang pertama sekali, masa kereta ni pakai tayar spare. Okay. Yang kedua, kalau kereta ni terlekat nak slow, tayar spare tu sebab dia punya saiz dia lain. Sebelah tu dia akan kira macam protection tak sama. So dia akan dicat sebagai glitch